Oke teman-teman, untuk mengedit videonya di sini kalian memerlukan tiga aplikasi, yaitu KineMaster, PixelLab, dan Background Eraser ya. Kemudian untuk mentahan videonya kalian buat aja seperti berikut ini. Oke, jika semua bahan mentahan sudah kalian sediakan, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama, kalian masuk dulu ke aplikasi background eraser-nya, kemudian pilih load a photo. Lalu di sini kalian masukkan foto yang ingin kalian ambil bagian tangannya. Oke, di sini kalian pangkas aja seperti ini. Jika sudah kalian centang. Nah, di sini kalian ambil aja bagian tangannya ya. Untuk bagian lainnya kalian hapus aja. Oke, jika menurut kalian sudah rapi fotonya, langsung aja kalian simpan. Nah, jika foto yang pertama sudah tersimpan, kalian balik lagi ke menu awal background eraser-nya. Oke, di sini langsung aja kalian klik load a photo lagi. Kemudian kalian masukkan foto yang ingin kalian ambil bagian topengnya. Di sini kalian pangkas aja seperti ini. Jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian ambil aja bagian topengnya ya. Oke, jika sudah di sini kalian simpan lagi fotonya. Nah, jika kalian sudah membuat mentahan foto tangan dan topengnya, di sini kita lanjut ke aplikasi PixelLab-nya. Oke, di aplikasi PixelLab ini kita akan menyatukan foto tangan dan topengnya ya. Langsung aja kalian klik icon plus di sini. Kemudian pilih from gallery. Lalu untuk yang pertama di sini kalian masukkan foto topengnya. Oke, jika sudah dimasukkan seperti ini, kalian atur aja ukuran dan posisinya. Kira-kira kalian atur aja seperti ini. Nah, jika sudah di sini kalian masukkan aja foto tangannya, kalian klik aja icon plus. Kemudian pilih from gallery. Lalu kalian masukkan foto tangannya. Oke, jika sudah dimasukkan, di sini kalian atur aja ukuran dan posisinya. Oke, kira-kira kalian atur aja seperti ini ya. Jika sudah, kalian klik aja menu bagian sini. Kemudian pilih transparent. Nah, jika sudah di sini kalian simpan fotonya. Oke, jika foto sudah tersimpan, di sini kita lanjut ke aplikasi KineMaster-nya. Oke, di sini langsung aja kalian buat project video baru dengan aspek rasio 16 banding 9. Lalu di sini kalian masukkan mentahan video dan foto yang sudah dibuka topengnya ya. Kalian masukkan aja yang pertama videonya. Lalu kalian masukkan foto yang sudah dibuka topengnya ya. Nah, kalian masukkan aja seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jika sudah di sini kalian simpan aja terlebih dahulu videonya. Oke, jika sudah tersimpan, kita balik ke menu awal KineMaster-nya. Oke, di sini kalian buat lagi project video baru dengan aspek rasio 1 banding 1. Kemudian kalian masukkan video yang barusan kalian simpan ya. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian klik aja videonya. Kemudian klik menu bagian sini dan aktifkan sama dengannya. Nah, jika sudah di sini kalian zoom aja videonya seperti ini. Kalian zoom aja, kira-kira itu sampai seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian centang. Oke, jika sudah seperti ini, kalian geser aja ke bagian saat si karakternya menghadap ke depan ya. Kira-kira itu di bagian detik 4,5.
Nah, jika sudah, kalian klik aja videonya, lalu pilih ikon gunting, kemudian pilih bagi di playhead. Oke, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini kalian geser ke bagian saat topengnya terbuka ya. Nah, seperti ini. Di sini kalian klik aja menu bagian sini. Lalu pilih tangkap dan simpan. Oke, jika sudah, di sini kalian hapus aja bagian sini. Kalian hapus. Kemudian di sini kalian klik aja media. Lalu kalian masukkan foto yang barusan kalian simpan ya. Nah, foto yang ini kalian panjangkan aja sampai durasinya itu menjadi 13 detik. Jika sudah, di sini kalian geser ke bagian awal fotonya. Nah, di sini kalian klik aja lapisan. Kemudian pilih media. Lalu kalian masukkan foto tangan dan topeng yang sudah kalian satukan ya. Oke, jika sudah dimasukkan seperti ini, kalian atur durasinya samakan dengan durasi fotonya. Oke, jika sudah pas seperti ini, kalian geser ke awal lapisan fotonya. Di sini kalian buat aja kunci animasi, kalian klik aja menu bagian sini. Nah, untuk yang awal di sini kalian atur aja ukurannya. Kalian pasin dengan foto wajahnya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kalian geser aja ke bagian akhir lapisan fotonya. Oke, di sini kalian buat lagi kunci animasi. Kemudian kalian miringkan aja tangannya. Kalian atur aja, kalian miringkan. Kemudian kalian taruh ke bagian sini. Oke, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, di sini kita akan menambahkan sedikit transisi di bagian saat membuka topengnya ya. Nah, kira-kira di bagian sini kalian perlebar aja videonya seperti ini. Kalian perlebar terus. Nah, jika sudah, di sini kalian geser aja kira-kira sebelum topengnya terbuka ya. Nah, di bagian sini kalian klik aja lapisan. Kemudian pilih media. Lalu kalian pilih latar. Kemudian kalian pilih yang warna putih. Nah, jika sudah dimasukkan, kalian atur ukurannya sampai menutupi layar ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian klik aja animasi masuk di layar putihnya. Kemudian kalian pilih yang memudar. Dan untuk durasinya jenis kalian atur menjadi 0,2 detik ya. Nah, jika sudah, kalian klik kembali. Kemudian untuk animasi keluarnya juga kalian klik. Kemudian pilih yang memudar. Dan untuk durasinya juga sama, yaitu 0,2 detik ya. Nah, jika sudah diatur, kalian klik aja kembali. Lalu di sini untuk durasi latar putihnya kalian pendekkan aja ya. Kalian pendekkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, di sini kita tinggal menambahkan backsoundnya saja. Untuk link backsoundnya kalian bisa cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Oke, di sini kalian tinggal simpan videonya.